Hai, welcome back to Dwi Putri Channel. Jadi ini guys ya, kita sudah prepare, mesin juga sudah nyalakan sama pilot, sama co-pilotnya. Jadi sekarang kita siap-siap ya mau berangkat. Ini kita masih berada di International Airport di Kuala Lumpur Batu Dili ya, dan siap mau berangkat menuju ke Rota Desan Dulu Rewa. Jadi kurang lebih kita akan melakukan perjalanan atau penerbangan selama 50 menit. Kita akan tiba di sana. Siap-siap ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Guys, sekarang di musim pandemi ini, jadi penumpangnya tidak banyak ya guys, karena harus menjaga atau mengikuti protokol dari kesehatan di sini. Oke, hai. Oke, siap ya. Jadi ini teman yang ada di samping ya. Dia pun melakukan rute yang sama dengan kami. Ya, ini siap berangkat ya guys. Baleng-balengnya mulai berputar dengan kencang. Dan semakin lama, semakin kencang dan siap untuk berangkat terbang. Karena pesawat kita jenisnya kecil, jadi ya seperti ini ya, suaranya sedikit berisik ya. Tuhan lindungilah kami. Laut yang terpisah menjadi tiga bagian, makanya dinamakan tiga laut atau Tasitolu dalam bahasa Timor Leste-nya ya. Nah, yang dilihat di sana tuh, ini route menuju ke jalan darat menuju ke distrik itu yang lain, ke distrik yang lain. Ini sudah tepatnya berada di Tibar. Sementara dibangun pelabuhan yang baru ya, pelabuhan Tibar, pelabuhan internasional. Kurang lebih sudah 20% ya. Nah, ini kita sudah memasuki daerah Legisa.
sebentar lagi kita akan mendarat di Internasional Rota de Sandalo Airport Rewa. Ketinggian mulai berkurang, kurang lebihnya pemandangan di Rewa seperti ini ya. Nah, yang terlihat ini sekarang ada pelabuhan Regusi. Porto Kitaro ya, menghantam Rewa. Semakin terasa ketinggiannya berkurang, kita semakin terbang rendah dan sebentar lagi kita akan segera mendarat. Semoga, doakan ya guys, semoga kita bisa mendarat dalam keadaan selamat. Amin. Kita sudah berada di daerah Palaban ya. Kita akan segera mendarat, siap-siap. Sabuk pengaman sudah kita sudah terpasang. Sudah semakin terlihat jelas, kita sudah semakin mendekat. Tiga, ya, terima kasih Tuhan, kita telah sampai di International Airport Rota de Sandalo Rewa dalam keadaan selamat. Terima kasih ya guys buat segala doa dan supportnya. Jadi ini ya keadaan Airport Internasional Rewa. Sebentar lagi kita tiba, kita akan turun dari pesawat ini. Kita menunggu untuk diparkirkan pesawat ini ya sama pilot, dan akhirnya kita bersiap-siap untuk turun. Sekarang kita lepaskan dan bersiap-siap untuk turun. Nothing.